Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel YouTube Mochil Art. Bagaimana teman-teman semua, kabarnya sehat? Baiklah, kali ini saya akan berbagi tutorial atau tips tentang kuota belajar. Tetapi kali ini kita hanya membagikan kuota pelajar untuk pengguna Indosat saja. Yang sebelumnya kemarin saya telah membagikan tutorial atau tips bagaimana cara mendapatkan kuota belajar untuk pengguna Telkomsel. Jadi kali ini saya akan membagikan untuk pengguna Indosat. Baiklah teman-teman, ada berbagai macam cara untuk mendapatkan kuota belajar ini. Yang pertama adalah kita bisa melakukannya melalui aplikasi My IM3 ya. Bagi teman-teman yang belum mendownload My IM3 ini, seperti ini aplikasinya. Silahkan teman-teman bisa download di Play Store. Itu ada apa namanya? Aplikasi tulis dengan My IM3 kemudian diinstal. Ya, jika teman-teman tidak mempunyai aplikasi, bisa melalui dial up ya. Untuk teman-teman yang punya aplikasi My IM3 seperti ini langkahnya ya, kita buka My IM3. Ya, kita tunggu. Nah, ini saya sudah meredeem kuotanya. Nah, ini kuota edukasi 30 GB. Ini dengan harga 5.000. Kemudian teman-teman, caranya adalah kalau sudah masuk ke My IM3 di beranda seperti ini, teman-teman langsung klik beli. Ya, tunggu dulu. Nanti di sini ada beberapa daftar ya, internet seperti ini, terus ke bawah. Ya, ini di yang bagian ini IM3 AIM class, kita klik. Kita ulangi lagi, jaringannya agak lelet. Ya, ini IM3 class di sini untuk belajar banyak ya ini. Jadi silahkan teman-teman langsung klik di beli ya. Klik beli sekarang. Itu kalau yang melalui aplikasi. Kalau teman-teman tidak mempunyai aplikasi, silahkan teman-teman menggunakan dial. Dial ini adalah dengan mengetik bintang 1, 2, 3, bintang 3, 6, 9, pagar. Klik. Ya, di sini langsung keluar M3 class, IM class 32 5000 30 hari untuk akses belajar dan ratusan portal sebenarnya. Jadi, teman-teman langsung klik satu saja. Oke, kemudian kirim. Nah, ini akan jadi kuota pelajar. Jadi, buat teman-teman yang apa namanya? Sedang menempuh pendidikan baik SMP, SMA ataupun kuliahan yang pengguna IM3 ataupun Indosat bisa digunakan. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share jika ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.